Mesti satu kejadian seram. Ini berlaku di Singapura tapi lama dululah. Berlaku pada tahun 2004. 2004. Kata kiriman datangnya daripada mana tadi Okey. Assalamualaikum kisah. Waalaikumsalam. Nama saya Sofian. Saya nak berkongsi kisah kisih. Tahun 2004, saya teringat satu kejadian seram yang pernah berlaku pada saya. Saya menaiki bas double deck. Ya, nak pulang ke rumah saya yang terletak dekat kawasan Tua Payoh. Saya ingat lagi, bas yang saya naik daripada East Coast pergi ke Tua Payoh, bas nombor 31. Tengah naik bas 31 dari East Coast, saya pergi barbecue sesi kawan saya lah. Jadi, saya ambil bas yang terakhir, ya, daripada kawasan Marine Parade 31 menuju ke Tua Payoh, iaitu tempat yang saya tinggal. Masalahnya, saya ni naik bas, malam tu memang dah tak ada orang. Saya naik atas, duduk dekat tingkat atas. Casey, apabila tengah duduk, saya tertidur, Casey. Perjalanan daripada Marine Parade, naik bas 31 pergi ke Tua Payoh, memang jauh sangat. Tengah duduk belakang, kata Sofian. So, tertidur. Kan, tertidur. Bila saya bangun, saya nampak ada seorang perempuan tengah duduk tempat duduk yang paling depan sekali. Saya paling belakang sekali. Dia paling depan. Betul-betul dekat depan cermin depan tu. Bas dua tingkat. Bila terbangun, ada orang lah. Ingatkan saya seorang. Saya perhatikan dari belakang ni, dalam hati saya lah waktu tu zaman bujang ke si. Macam lawa aje. Nampak dari belakang rambut dia hitam panjang. Tengah duduk dekat depan. So, saya pun daripada duduk belakang, saya beralih. Sampaikan saya duduk tak jauh daripada perempuan yang duduk dekat depan sekali. Yang hairan ke si, saya ni tengah perhatikan dia tau. Saya asyik tengok belakang dia. Dalam hati saya ni, ni mesti lawa ni anak makcik. Kata beliau. Ni kalau dapat kenal-kenal ni, mungkin boleh jadi girlfriend lah. Saya duduk lama ke si, sebabnya saya akan turun di perhentian yang terakhir. So I have all the time untuk duduk dekat situ. Saya duduk, saya tengok dia. Tapi saya tak nampak wajahnya. Saya hanya nampak bahagian belakang kepala. Tengah duduk, tengok, tenung. And then, bila bas tu lalu, satu bahagian tu, dia lalu bawah jambatan. Bila lalu bawah jambatan, tak ada lampu tau kisi. Bahagian cermin depan bas tu gelap seketika. Bila dia gelap, dia jadi reflection. Macam cermin. Saya terpandang dekat reflection tu untuk beberapa saat sebab bas tu dalam bawah jambatan cepat ke si. Bila saya tengok refleksi cermin tu dekat wajah perempuan yang tengah duduk, saya terus lari ke si, turun ke bawah. Turun bawah, dekat bawah bas tu cuma ada 3 atau 4 orang seingat saya tengah duduk dekat bawah. Sampai termengah-mengah saya duduk. And then saya duduk pula betul-betul dekat sebelah depan bus driver. Bus driver ni tengok sampai toleh tengok saya. Hey, young man, you okay nak? Dia tanya saya. Anak muda, kau okay tak? Saya angkat thumbs up. Sebab saya ni semput kesi. Dah lah terperanjat. Turun tangga. Lepas tu saya tercungap-cungap kesi. Sampai dekat bawah. Semput kesi. Saya keluarkan daripada beg saya inhaler. Macam nak terputus nyawa saya. Casey nak tahu tak apa saya nampak? Refleksi perempuan yang duduk kononnya dari belakang nampak cantik lawa. Kenapa dia tak ada muka Casey, bas tu lalu. Saya tengok, kenapa tak ada muka ni? So, selepas 10 minit bas tu dah bergerak kan? Selepas 10 minit, saya beranikan diri. Tapi beg saya ni, saya waktu tu letak dekat bawah.
Saya letak beg tu betul-betul depan sebelah bus driver tu, ada seat. Saya letak dekat situ. Kemudian saya beranikan diri untuk naik atas. Saya naik atas perlahan-lahan, naik. Bila saya menjengah, mana perempuan ni? Saya tengok lagi Casey, sampailah saya naik atas penuhnya. Depan, belakang, semua tak ada orang. Bila masa dia turun. Sebab bila saya dekat bawah, saya tak nampak pun orang turun dan bas tak berhenti pun. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Selamat malam seram.